Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali dalam program Mingguan Dunia kita produksi VIO Indonesia. Kali ini kita berjalan-jalan di kawasan Woodley Park di Washington DC. Saya Rio Tuasikal. Dan Ariadne Budianto. Nah, kali ini pemirsa, saya ingin menemani Rio. Menemani ya. Exercise. Ini kita udah sampai di Exercise Trail di Rock Creek Park. Ya, ini merupakan salah satu dari beberapa jalur lari dan juga kawasan wisata ya yang terbuka dan gratis bisa dinikmati sama seluruh orang kalau mau olahraga. Ya, nah mengapa kita berada di Exercise Trail di Rock Creek Park ini? Karena bulan Februari diperingati di Amerika Serikat sebagai bulan kesehatan jantung nasional. Betul. Jadi harus exercise. Iya, nah, kita untuk lihat menjaga kesehatan ya, jantung. Di park ini ada apa aja. Nah, pemirsa, tapi apapun olahraga yang Anda pilih, mau lari, mau nari gitu, itu memang bagus ya untuk kesehatannya. Bersama dengan hal-hal lain seperti misalkan istirahat yang cukup, makanan yang bergizi dan seimbang, begitu. Ya, dan memang penyakit jantung itu merupakan salah satu penyakit yang mematikan di Amerika Serikat, pemirsa. Jadi, exercise itu sangat membantu karena sekitar 600 ribu lebih orang di Amerika Serikat meninggal setiap tahunnya karena penyakit jantung. Itu satu di antara 4 orang yang meninggal. Betul. Nah, memang penyakit jantung bersama diabetes dan stroke itu memang menjadi 3 masalah penyakit utama ya di dunia, termasuk juga di Indonesia. Dan pemirsa, ini ada sebuah upaya yang menarik ya. Wali kota Washington DC itu mengajak warganya untuk tetap bugar, menjaga kesehatan dengan mengajak mereka lari bersama ya. Betul. 3, 2, 1. Suhu minus 11 derajat Celsius tidak menyurutkan semangat puluhan pelari ini. Fresh Start 5K menjadi salah satu ajang olahraga favorit di awal tahun. This race for 4 years now. This is my second time running it. First time ever at Anacostia Park. Awesome way to highlight DC and so much fun out there. Temperatur dan angin sangat tidak bersahabat sehingga peserta dibekali penghangat untuk menghindari hipotermia. Hot hands ini kantung yang isinya hangat banget itu buat dipakai di tangan. Iya, yeah, itu dipakai di dalam ya. Kasih lihat kayak apa jadinya? Jadi kayak gini. Jadi tangan ini panas ya. Ini kawasan Anacostia Park, wilayah dengan angka kriminal tertinggi di Washington DC dan 90% penduduknya warga kulit hitam, dipilih menjadi lokasi tahun ini. Pemerintah setempat berharap acara ini bisa mentransformasi citra kawasan tersebut. Well, you can see this is one of DC's great parks, the historic Anacostia Park. We have spent many years cleaning up our river, but also activating this park so that thousands of Washingtonians can enjoy it. Upaya pemerintah mengembangkan kawasan ini perlahan-lahan membuahkan hasil. Pada 2005, belasan organisasi sosial mulai masuk kawasan ini guna memberdayakan warga. Disambung jaringan supermarket besar 2 tahun setelahnya. Perubahan ini pun dirasakan bagi Steve, warga Washington yang telah lama tidak ke kawasan ini. I love it over here. The paths here are great. There's a lot of new stuff coming into Anacostia. It looks really good. It's a great place to be. Dari Anacostia, Washington DC, Rio Tuasikal, Alam Burhanan, dan Irfan Ihsan, VOA. Alright. Wow. Bisa juga. Bisa. Ya, memang menjaga kebugaran itu harus diawali dengan rasa sakit. Tapi efeknya, bagus, berkelanjutan, harus sehat. Dijalani terus. Ya. Nah, kebetulan ini juga ada satu pertanyaan dari pemirsa dunia kita. Kali ini datangnya dari sahabat dunia kita di Kota Depok, namanya Halo, Joshua. Apa kabar Joshua? Halo dunia kita, saya punya beberapa pertanyaan seputar dunia olahraga yang sedang lockdown di Amerika. Yang pertama, apakah sekarang ada program-program fitness tertentu yang sedang naik daun di Amerika pada saat ini? Seperti misalnya dari klasifikasi strength, flexibility, cardio, ataupun power. Lalu berikutnya, apakah sekarang presentase warga Amerika yang sadar akan kesehatan sudah mulai naik seperti halnya di Indonesia? Wah, ini kayaknya Joshua fasih banget nih ya bicara soal olahraga. Kayaknya hobinya olahraga nih. Olahraga berat nih. Aku jadi malu nih deg-degan ngejawabnya. Nah, Joshua yang di
Amerika Serikat sedang populer itu, seperti halnya di Indonesia juga, adalah HIIT, High Intensity Interval Training. Betul. Jadi latihan intensitas tinggi, lalu diselak break beberapa menit ya, lalu latihan langsung intensitas latihan lagi. Tinggi lagi. Nah, betul. Itu katanya bisa mengurangi berat badan secara sangat signifikan. Betul. Dan juga melatih pembentukan otot ya. Nah, selain itu ada juga yang fokus dengan metabolisme ya. Jadi selama latihan interval tinggi tadi, harus metabolisme kita harus terus dikontrol, harus level tertentu ya, sehingga jantung kita tuh terus terpacu. Di samping itu, kalau mau yang lebih menyenangkan, ada tarik perut lagi terkenal juga di kawasan pantai barat Amerika. Atau juga misalnya yoga yang melibatkan ini ya, hewan-hewan. Sama anak kambing. Ada yang suspension gitu ya, dengan tali. Jadi seperti melayang-melayang gitu. Nah, itu pokoknya berbagai macam gimmick, ada sesuatu yang beda lah lain daripada yang lain. Nah, mengenai jumlahnya sendiri, apakah orang yang makin sadar kesehatan itu lebih banyak? Memang belum ada data ya yang menunjukkan angka tersebut, tapi sejauh ini trennya makin banyak tempat-tempat kebugaran gitu yang buka, dan kemudian banyak juga komunitas lari yang aktif ya secara reguler ya di berbagai kota, termasuk acara-acara lari juga. Dan juga soal nutrisi serta pengembangan jasmani mulai ditingkatkan pengajarannya di sekolah-sekolah dasar di Amerika Serikat karena adanya kekhawatiran terhadap isu obesitas. Betul. Yang berlangsung di Amerika Serikat sekarang ini. Nah, semoga menjawab, Joshua. Nah, pemirsa, habis ini kita istirahat dulu. Habis ini kita masih banyak liputan mengenai meditasi ya, untuk menenangkan jiwa. Iya, ini salah satu bagian dari kebugaran jasmani juga dan juga kesehatan mental, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita.